Gigi, ada pesawat terbang. Pesawat terbang. Ini bukan pesawat terbang. Lihat, ini adalah capung. Hai capung. Mari kita belajar tentang capung. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Perut seperti ranting yang ramping. Sayap transparan. Mata bulat dan besar yang menonjol di bagian kepala. Capung. Capung adalah serangga. Dia mempunyai dua pasang sayap transparan dan terbang seperti pesawat terbang kecil. Kiki, capung ini sangat cantik. Dia mempunyai mata besar yang berkilau. Mari kita melihat lebih dekat dan mencari tahu apakah capung benar-benar memiliki dua mata. Oh. Lihat, jika kita memperbesar mata capung, kita dapat melihat banyak bentuk heksagonal. Ini adalah omatidia capung. Ada banyak omatidia yang menyusun mata capung yang besar, bulat, dan menonjol. Capung adalah serangga dengan omatidia paling banyak. Wah! Dengan banyaknya omatidia, seekor capung memiliki pandangan hampir 360 derajat. Lihat! Capung itu baru saja berbelok mendadak dan menangkap nyamuk. Dia terbang cepat sekali. Tentu saja. Capung adalah pilot yang luar biasa. Capung dapat melakukan beragam aksi terbang. Wah? Apakah dia terbang secepat Superman? Lihat, pameran dirgantara capung dimulai. Terbang vertikal. Terbang melintang. Mundur dengan kecepatan tinggi. Lihat, capung itu bahkan dapat melayang di atas udara. Wah, itu fantastis. Lihat Kiki, capung itu mencelupkan ekornya ke dalam air. Apakah dia sedang mempraktikkan aksi terbang baru? Itu salah. Oh. Mari kita lihat apa yang sedang dikerjakan capung itu. Anak-anak, tahukah kamu apa yang sedang dilakukan capung dengan mencelupkan ekornya ke air? A. Minum air. B. Mandi. C. Meletakkan telur. Bukan yang ini. Coba lagi. Jawaban yang salah. Wow. Itu benar. Kamu benar. Capung meletakkan telur dengan mencelupkan ekornya ke dalam air. Capung meletakkan telur di air. Telur menetas menjadi larva capung di air. Larva capung muncul ke permukaan air saat tumbuh besar. Sayap mereka tumbuh dan berubah menjadi capung. Saat sayap capung tumbuh, dia dapat terbang dengan bebas di udara dan menangkap serangga. Kamu benar. Capung dapat memakan banyak serangga dalam sehari. Dia ahli dalam membasmi hama. Mari kita cari tahu cara seekor capung membunuh hama. Ayo kita berangkat.
Capung itu lapar. Tarik capung untuk makan serangga di udara. Ha-un. 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 Capung terbang dengan lebih cepat. Mari kita tangkap lebih banyak serangga. Capung terbang dengan lebih cepat. Mari kita tangkap lebih banyak serangga. Wow, capung itu telah menangkap banyak serangga. Kamu keren. Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang capung? Mata besar capung tersusun dari banyak omatidia. Capung pandai sekali terbang. Capung meletakkan telur dengan mencelupkan ekornya ke dalam air. Kelihatannya Kueki cukup paham tentang capung. Hei, tentu saja. Anak-anak, apakah kalian paham? Mari kita coba untuk menemukan capung. 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 Apa yang suka dimakan capung? Capung suka makan serangga terbang. Mari kita satukan seekor capung. Capung. Kamu telah menyelesaikan kursus. Kerja yang bagus.